Marhaban ya Ramadan, pelosok Nusantara tidak terasa sudah bulan puasa. Bulan penuh berkah, bulan di mana umat Islam menjalankan puasa satu bulan penuh untuk menyambut bulan puasa. Tradisi di dusun kami adalah megengan. Semua warga ngumpul di Masjid Al-Bait Sudusun Sumber Desa Kepiar Purwantoro Wonogiri. Tradisi di dusun kami, para warga membawa makanan sendiri dengan menu seperti nasi, keringan tempe tahu, dan ayam panggang. Lalu dibawa ke masjid dan setelah berdoa lalu dimakan bersama-sama. Kearifan lokal seperti ini sudah berjalan semenjak dahulu kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tudriku hadatu sawru wa huwa yudriku hadatu sawru wa huwa yudriku hadatu sawru wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man faraha fi qulisan ramadhana Al-Hadis Amal Batu Nabra Bergiro Satu Min Borong Ali Dan Borong Lama Kematen Corong Ini Sepuh Sesepuh Ini Sepuh Ikan Masa Dan Nanti Nabi Kematen Nabi Ini Pun Bapak Hadis Yang Penting Dusun Amal Bergian Ikan Masa Kalau Kutasi Ibu Kematen Nasi Ibu Bapak Hati Erwi Menteri Dusun Sumber Bergian Ikan Masa Kalau Kutasi Ubi Ibu Kematen Sedoyo Borong Ibu dan sedoyo jamaah Hasil Al-Faisu Dusun Sumber Bergian ingkang rawuh wonten ing sonten punika ingkang tansah dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Punten kalawet mangkat kamir mangkat Al-Faisu ingkang tansah kula sedasi. Sedering pun kalau ngajeng kita tersumunggu nanti kalau dari aku kita tansah jawablah sendiri syukur mengandung itu yang langsung dalam si Allah Subhanahu wa ta'ala dan di yang pahamina kami Alhamdulillahirrahmanirrahim malam kebelima berada penumpuk si Allah satu dari kita mampir dan bintang dan mata karunia kesehatan taufik ma'unah khusus beri kita rumah kita sendiri sehingga kita kasih sakit sarang-sarang silaturahim dan terima kebal manajer memberi kelima jenis ganti niatan kita hormat kita berdermen tapi belum pun bulan puasa ingkang sonten punika sedaya para sepuh para bapak sedaya para muslim sedaya wonten ing mriki sami beto berangan dening para kemawon niatan yukrim dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin-mungkin kan niatan yang kami say meskipun kita merasa teman, bangga, senang atau berarti bukti ulang kuasa itu mungkin-mungkin jasa kulit dengan sami bisa ikut asal ikut karomatan lebet pada citra itu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ya Rabbah solawat dan salamipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi pasika tertuju panutur panjenengan sami menika Nabi Allah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad mugi-mugi di lantaran wasilah kalau dengan sedina sedoyo dan sampur aturaken solawat dan salam Nabi kalau terasan sedih dengan kami Ubi kematan sedaya buat obrolan dengan kami Ubi maturun dengan kami Esku-esku dan sami berdoakan Bina kesempatan semua pun dan dengan sahih dan tuh syafaat pun utami di bulan pun bejang wong dan ingin dan tiang amin amin semata Ubi di wilayah mulut dengan kami buat terjalan aspal ini mungkin masih tak keadaan seperti itu. Milo, nyuwun kanthi sanget buka puasa
niku lari niku cai diusahakan aku dikengken kayak dicekali sepeda motor. Nonton gini, dipersiapkan sedini mungkin menjelang buka puasa, dibuka puasa saat wonten pun, saat wonten pun, wonten dalam pun diangkat-diangkat, enten teh hangat, diunggut teh hangat, boten sang data terdahku kumriko, kumriko, enten bakul es anyar, enten bakul batu anyar, ketubuh kerani, ketubuh enten bahaya, resiko. Terus, grafik kecelakaan berkendara ini itu grafik nasional jelas. Setiap bulan puasa dan lebih-lebih mungkin menjelang Idul Fitri, niku tingkat angka kecelakaan kendaraan motor itu melonjak sampai dengan 600%. Niku angka nasional. Boten saged dipungkiri niku agenda rutin kata seperti itu. Salah satu faktornya ini dual. Menjelang poso itu butuh energi yang cukup bersama, tekan telat, terus mempercam, butuh berwantar mengesampaikan, menghilangkan telepon itu keselamatan. Milo, pulau jenis sami, sing dadah putra, putri, sing sampun biasa disepengi kendaraan, sepeda motor. Selama bulan Ramadan, menjelang buka puasa, menjelang Idul Fitri ditingkatkan kewaspadaan, ditingkatkan kehati-hatian. Ini pun dari segi keselamatan putra putri pelunasan. Begitu juga kerawanan sosial, tingkat kejahatan niko setiap bulan puasa menjelang Idul Fitri ini pun makin meningkat. Catatan di kepolisian ini jelas, tingkat kejahatan niko menjelang bulan puasa nanti ini mesti saya mudah. Amargi nopo tingkat kebutuhan sing semakin meningkat, lajen pendapatan sing tetap sami. Maka tindak kejahatan akan semakin tinggi. Lebih baik menjaga daripada harus menanggung risiko. Bulan Agung saat ini kabupaten Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Sumatera yang ini itu akan tempat memperingati masjid dengan jalan di tempat serta soan tapi yang benar ini itu sehingga sudah mau mengenal satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di niatan di Indonesia berarti ngakuatan mungkin pun bulan Ramadan bulan yang suci tentang bulan tak terasa yang suci dan kami.